Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian guys? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, kali ini awak nak ngajak kalian jalan-jalan ke Pelabuhan Buton guys. Jadi Pelabuhan Buton ini di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Nah, ini kita sudah sampai nih guys. Di Pelabuhan Buton ini ramai orang guys. Jadi ini salah satu pintu masuk ke Siak guys, dari jadi orang dari Batam, Balai, Selat Panjang. Jadi masuknya kalau nak ke Siak lewat sini guys. Nah, jadi selain ke Siak, kalau mau ke Pekanbaru lewat sini juga guys, kalau orang yang dari Batam gitu guys. Kalau kemarin di sebelah kiri itu ada orang jual makan siang apalah, rumah makan gitu guys. Nah, jadi sedang ada pembangunan juga sini. Jadi beginilah guys suasana Pelabuhan Mengkapan Buton ketika tahun 2021. Jadi dari pelabuhan ini kita bisa juga ke Singapura guys, tapi kita ke Batam dulu. Naik kapal Dumai Express. Jadi kapal Dumai itu guys berangkatnya siang sekitar jam 12 kurang. Nah, kalau yang ini nih di depan ini nih tempat jual tiket guys. Tuh Tenggiri, Kurnia Jaya, Speedboat. Tiket Speedboat gitu guys. Kalau ini ruang tunggunya guys. Jadi setelah membeli tiket, bisa beli boarding passnya juga di sini. Kemudian kita nunggu kapal kedatangan kapalnya guys di sini. Gitu guys. Jadi guys, mohon dukungannya guys dengan cara subscribe, like and share video ini jika kalian suka, agar awak bertambah semangat lagi untuk mengembangkan channel ini dan lebih update lagi mengajak kalian jalan-jalan gitu guys. Nah, sekarang kita coba jalan ke pelabuhannya guys, ke ujung. Nah, jadi ini pelabuhan lamanya guys. Jadi pelabuhan yang sebelah kiri itu pelabuhan Roro-nya guys. Jadi pelabuhan Roro itu sekarang tidak digunakan karena kemarin rubuh. Jadi kalian kalau mau ke Batam bawa mobil, dulunya bisa lewat sini. Karena jembatannya roboh, sekarang dialihkan ke Sungai Selari guys, di Sungai Pakning. Jadi kalian kalau mau ke Batam sekarang lewat Sungai Pakning, ada roronya juga di situ guys. Ini pelabuhan lamanya. Jadi beginilah guys suasananya guys, Pelabuhan Mengkapan Buton ketika tahun 2021. Depan sana tuh sudah ada kapalnya guys, kapal Dumai Express. Jadi kita kesini kali ini siang nih guys. Kapal Dumai ini mau berangkat juga. Jadi kapal Dumai berangkatnya sekitar jam 12 kurang gitu guys. Awak kesini nih guys dalam rangka mengantar mertua guys balik ke Selat Panjang gitu guys. Nah, ini guys kapal Dumai Expressnya guys. Jadi kapal Dumai ini nginap di sini guys. Jadi yang ini pergi besok. Jadi selang beberapa hari lagi guys. Misalnya hari ini dia ke Batam, besoknya kembali inap, besoknya lagi dia ke Batam lagi gitu guys. Jadi mertua awak kebetulan naik speedboat guys, speedboat Marina Srikandi. Jadi Marina Srikandi ini namanya sekarang Kurnia Jaya guys. Tujuan
Tanjung Buton, Tanjung Buton, Tanjung Balai Karimun. Nah, ini porter guys. Jadi kapal speedboat Kurnia Jayanya belum sampai nih guys. Nah, yang di sana itu, yang jauh sana itu speedboat Tenggiri namanya guys. Speedboat Tenggiri itu tujuannya juga ke Selat Panjang juga guys. Tapi kalau mau ke Tanjung Balai, kalian bisa naik Kurnia Jaya, speedboat Kurnia Jaya atau Duo My Express ini guys. Jadi di ujung sini ada juga orang jualan tadi guys, yang bawa apa tong tadi tuh. Ada jual jagung rebus, tahu goreng, macam-macam lah guys. Nah, sambil kita menunggu speedboat Kurnia Jaya datang nih guys, jadi kita jalan-jalan dulu sini. Nah, itu speedboatnya datang guys. Speedboat Kurnia Jaya atau yang lebih sering disebut orang nih Marina Sri Kandi gitu guys. Jadi Kurnia Jaya ini BP guys, dari Tanjung Balai Karimun ke Buton sini. Nah, turun penumpang, naik penumpang, berangkat lagi guys, gitu guys. Jadi kalau yang dari Balai bisa balik hari ini guys, kalau yang dari Siak tak bisa. Guys, nah kita sambil ngantar mertua awak, awak tengok-tengokkan lah, jengah-jengahkan isi dalamnya guys. Nah gitu guys, suasana speedboatnya guys, nampaknya kecil dari luar tadi guys, jadi kalau masuk dalam sini guys mah besar guys. Nah, jadi setelah ngantar mertua kita naik lagi guys. Jadi kapal nih mau penumpang mau masuk guys, jadi kita tak bisa lama-lama di atas di dalam ini gitu guys. Jadi kapal speedboat Marina ini sampai di tibutannya kira-kira pukul, kalau tak ada halangan guys, lebih kurang jam 11.30an lah gitu guys. Jadi berangkat lagi sekitar jam 12 gitu guys. Nah ini penumpang dah nak masuk nih guys. Nah gitu guys. Jadi guys, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Mohon maaf jika ada yang salah guys. Oke guys. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.